Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik sekali. Oke, nah video kali ini kita mau kuli lagi, ngecat ceritanya masing hari. Oke, tonton terus videonya seperti apa kuli ngecat. Tidak usah dicampur, tidak pakai air. Jadi jaga kualitas yang cantik, tidak perlu pakai air. Nah, kalau ini saya ada alon-alon pokok pelakon, ya, pelan-pelan kerja. Dan awali pagi dengan bismillah. Semoga hasilnya berkah ngono yo Mas. Nah, ini cat warni teman. Nah, ini dia aktivitas kita di pagi hari ini, ngecat Mas. Ngecat Mas. Nah ini dia. Hai, Mas. Makario. Oke. Karena kemarin plaster sudah siap, sekarang pengecatan. Oke. Ya, cukup separuh kok. Oke, ini dia. Pengecatan Makario. Nah, ya cukup kok tepi gue. Cukup kok tepi gue nih sebetulnya. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Wah, ini beraktivitas maning ge. Makario maning, kuli maning Mas. Oh, plasterin mari Mas yo. Plasterin mari, saiki ngecat Mas. Nah. Iki kalau ngene iki catnya cat luar Mas yo. Sing apa yang ngarani waterproof yo. Waterproof ki ku sing anti air yo. Dijamur lah. Di sini dituntut harus serba bisa. Iya Mas. Plaster kayak baru keramik, ngecat, harus bisa. Yo, jenenge wong repair ya. Walaupun tidak profesional, tapi harus bisa. Yo. Dituntut harus bisa. Kerjanya repair. Repair. Jadi membenahi lah ya, benahi sing sidik-sidik sing. Beli sembarang-barang Mas. Yo, yes, dilakoni. Pokoknya barokah Mas. Ya Mas. Mau nukis di set pindo Mas ya? Kali pengecatan biar hasilnya sempurna. Pengecatan ala TKI. TKI. Wah, ini setnya mesti ini larang gitu. Ini cat, kalau di negara kita ya mungkin sekitar 1 ton. 18 liter. Memang lesing karena ini kualitas waterproof ini memang larang. Kualitasnya memang bagus, tahan jamur, tahan air hujan, dan khususnya kuat. Ya kalau kita di kampung paling ya tak beli yang seperti ini. Yalah menyesuaikan lah Mas, mending urip ning desa iki golek duit yo angel lho Mas. Ya adewe nek kene kan karek ngecatne ae. Iya. Jadi yo oke. Oke, sementara ngono sik Mas. Oke, lanjut. Lanjut kerjane. Makan yo ngen, mana nanti hasilnya? Nah, ini nanti ya. Oke. Oke, dan alhamdulillah kerja sudah siap. Nah, seperti inilah hasilnya untuk teman-temanku semuanya ya. Ini hasil pengecatan kerja kita 2 orang 1 hari ya. Seperti inilah hasilnya untuk teman-temanku.
Oke, seperti ini. Ya, rapi tapi lumayan kena dicolnya beras. Nah, seperti ini. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.